Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan definisi bid'ah, ta'aruf bid'ah dari segi bahasa dan istilah. Bagaimana telah disampaikan bahwa makna bahasa bid'ah itu adalah artinya membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Umpamanya bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Allah berfirman, "Badi'us samawati wal ardi." Allah pencipta langit dan bumi. Allah disebut badi', badi' itu artinya pencipta. Maksudnya adalah Allah mencipta atau membuat langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Juga bisa kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 9. Qul a'udzu bi'ilmi minar rusul. Katakanlah aku bukanlah yang membuat bid'ah di antara rasul-rasul. Maksudnya aku bukanlah rasul pertama yang diutus ke dunia ini. Firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu-satunya rasul yang tidak ada rasul sebelum beliau. Bid'ah minar rusul. Ini adalah bid'ah menurut bahasa. Jadi intinya bid'ah menurut bahasa membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, kemudian makna istilah, ada beberapa definisi tentang bid'ah. Kita ambil salah satunya. Ini adalah definisi yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Kisar yang menurut Al-Tawi ini adalah definisi yang paling baik, yang paling baik yang mencakup semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah bid'ah. Sebutkan dari tariqah fiddin muhtarah zahir syar'iyyah yuqsad bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'arruf billahi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah itu adalah tariqah fiddin, suatu jalan dalam agama. Muhtarah dibuat-buat. Tudahi asyariyah, menyerupai syariat. Yusuf suruh ta'alaika al-mubalaghah. Dimaksudkan ketika menemukannya menjalan itu al-mubalaghah. Al-mubalaghah itu aku berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah definisi kita menurut istilah. Dan ini yang kita maksud tema kita nanti di dalam agama kita adalah pengertian istilah. Jadi untuk memahami makna istilah ini kita perlu mengambil beberapa kata kunci. Yang pertama, kita itulah tariqah fiddin, suatu jalan dalam agama. Kata-kata fiddin, agama ini mengeluarkan sesuatu yang berhubungan dengan di luar agama. Bisa kita lihat dalam hakikat agama, hakikat fiddin.
agama Islam. Kalau tidak, hakikatnya dua atau isinya dua. Yang pertama, ibadah. Abdul Minallah, pertemuan kita dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua, mu'amalah. Ini hubungan dengan sesama manusia. Ibadah mulai dengan Allah, Abdul Minallah, mu'amalah, Abdul Minallah. Nah, masing-masing dari dua kitab ini memiliki prinsip. Prinsip ibadah dua. Yang pertama, Allah yu'bad illallah. Tidak ada yang boleh beribadahnya selain Allah. Ini prinsip dalam ibadah. Tidak ada yang boleh beribadahnya kecuali Allah SWT. Ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah SWT. Nah, kemudian yang kedua, ketika Allah SWT adalah satu-satunya yang boleh diibadahi, maka apa itu diibadahi dengan apa yang disyariatkannya. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah di luar apa yang diperintahkan. Jadi ibadah kalau mafidi suatu cara dalam beragama itu adalah masuk ibadah, bukan yang kedua, bukan muamalah. Nah, muamalah prinsipnya berbeda. Al-aslu fil asyai ibadah. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Jadi prinsipnya berbeda. Ibadah menunggu perintah. Kalau ada perintah kita kerjakan. Sedangkan muamalah menunggu larangan. Selama tidak ada larangan, silakan dikerjakan. Jadi untuk muamalah tidak boleh menunggu perintah. Yang dibalik, muamalah ini ada larangannya ada. Kalau tidak ada larangannya, maka dia boleh. Sedangkan ibadah ada perintahnya apa enggak? Kalau tidak ada, jangan dikerjakan. Di ruang lingkupnya berbeda. Ibadah ruang lingkupnya sempit, sedangkan muamalah itu luas. Nah, ini sudah dijelaskan. Itu maksudnya, tapi berarti. Nah, kemudian ini definisi lain dari bid'ah. Para ulama membagi perbuatan Nabi itu menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan jibriliyah. Jibriliyah. Yang
Dan yang ketiga, khususnya ada tiga yang melakukan satu orang saja. Rasulullah SAW melakukan perbuatannya bisa salah satu di antara tiga ini: sujudiyah, tasyahudiyah, atau khususiyah. Jadi pemahaman terhadap pembagian perbuatan Nabi itu yang sangat penting, ya, sangat penting untuk kita pahami untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Apakah semua yang dikerjakan Nabi sunnah? Kebalikannya, apakah semua yang tidak dikerjakan Nabi itu bid'ah? Nah, jawabannya di sini, kita harus paham perbuatan Rasulullah SAW tasyahudiyah atau khususiyah. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama dulu, jibiliyah. Jibiliyah itu apa? Ini sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah itu mencakup hal-hal yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW berupa sifat, tabiat, kecenderungan, kesenangan, selera yang dimiliki manusia pada umumnya. Jadi Rasulullah SAW sebagai manusia biasa. Nanti kita melihat Nabi sebagai manusia biasa. Nabi itulah sosok manusia. Pertama, beliau sebagai manusia biasa. Yang kedua, beliau diberi wahyu. Nah, sebagai manusia biasa, Nabi memiliki sifat. Nabi punya tabiat, kecenderungan, kesenangan, termasuk juga selera yang dimiliki manusia pada umumnya. Umpamanya Nabi memiliki kesukaan jenis atau bahan makanan tertentu, termasuk juga perkara-perkara yang bersifat teknis kehidupan sehari-hari atau kebiasaan atau tradisi yang berlaku di tengah-tengah sebuah komunitas tempat beliau tinggal. Sebagai manusia biasa, Rasulullah tinggal di sebuah masyarakat, kumpul bersama manusia biasa, tinggal di sebuah lingkungan atau komunitas. Nah, tentu komunitas atau lingkungan tempat tinggal itu punya tradisi atau kebiasaan atau budaya. Contohnya cara makan, ya, cara berpakaian, cara tidur, cara berkendaraan dan lain-lain. Ini sunnah jibiliyah. Kita lihat dalam surat Al-Kahfi ini beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa. Dari sosok yang pertama itu manusia biasa. Kita lihat. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Katakan hai Muhammad, "Innama ana basyar." Sesungguhnya aku ini manusia biasa. Aku manusia biasa. Mithlukum seperti kalian. Dari sisi penciptaan, sifat dan sebagainya sama. Nah, cuma nanti yang beda adalah yuha ilayya. Aku diberikan wahyu. Rasulullah adalah manusia biasa. Kemudian surat Al-Isra 93, "Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula." Katakanlah Muhammad, "Subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basyaran rasula." Yang menjadi rasul. Ya.
la amliku nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamu ghaiba la astaghfirtu min al-khair wa ma massani su'. In ana illa nadhiru wa basyir qaumi. Katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki. Aku tidak kuasa untuk apa? Menarik kemanfaatan, mengambil manfaat atau memberikan manfaat. Tidak juga tidak kuasa untuk menolak kemudaratan. Tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberi manfaat dan menolak mara bahaya. Lalu beliau katakan, walaupun tu a'lamu ghaiba la astaghfirtu min al-ghaib, seandainya aku mengetahui perkara gaib, seandainya aku mengetahui perkara-perkara gaib, la astaghfirtu min al-ghaib, niscaya aku akan selalu memperbanyak membuat kebajikan. Kata-kata beliau, seandainya kata Rasulullah ini perkataan Nabi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Seandainya mengatakan perkara gaib, itu artinya menandakan bahwa Rasulullah tidak mengetahui atau tidak memiliki ilmu baik perkara-perkara gaib. Seandainya aku mengetahui perkara dari, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan menimpa kemudaratan atau bahaya. Ini anak ini, aku ini hanya pemberi peringatan manusia biasa yang diangkat untuk Nabi dan Rasul. Tugasku adalah Nabi memberi peringatan, wa basyir, memberi kabar kepada kaum ini, orang-orang yang beriman. Bapak adik Allah, ini beberapa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang beriman. Lihat lagi ini dari Ibnu Abbas sami'a Umar radhiyallahu anhu dari mimbar. Ibnu Abbas yang mendengar Umar berkata yang sembuh. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi bersabda, la tuhuni. Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadap. Janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan terhadap. Terutama dalam hal memuji Al-Qur'an berlebih-lebihan dalam memuji. Kama afradun nasara ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani bersikap berlebih-lebihan kepada Ibnu Maryam, putra Maryam, Isa alaihissalam. Fa innama ana abduhu, aku ini adalah hambanya. Adalah hamba-Nya. Fakulu Abdullah ya Rasulullah. Maka katakanlah Abdullah, hamba Allah dan Rasulullah. Ya. Ini perintah Rasulullah SAW kepada kita supaya kita memahami sosok Rasulullah sebagai manusia biasa. Karenanya tidak boleh kita memiliki sikap berlebihan kepada beliau. Menempatkan beliau sesuai dengan kedudukan beliau sebagai seorang manusia biasa yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, kemudian kita coba memahami kembali tentang yang berasal dari Rasulullah SAW. Saya kutip dari buku Al-Qurtubi As-Sunnah wal Bid'ah. Beliau mengatakan, sebagian orang ada yang menyangka bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sunnah.
sebagian ada orang yang menyangka bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah, semuanya adalah sunnah. Nah, padahal para ulama berkata bahwa perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk sebagai sunnah hanyalah perbuatan yang ditunjukkan oleh beliau sebagai perbuatan ibadah. Nah, ini kan jelas. Ya. Sebagian orang ada yang menyangka bahwa semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sunnah. Padahal para ulama berkata bahwa perbuatan-perbuatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk sebagai sunnah hanyalah perbuatan yang ditunjukkan pada beliau sebagai perbuatan ibadah. Jadi tidak semua yang berasal dari Nabi atau tidak semua perbuatan Nabi adalah sunnah. Maka terjawablah pertanyaan kita yang tadi. Pertanyaan begini, apakah semua yang dikerjakan Nabi adalah sunnah? Tidak semua yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah sunnah. Yang sunnah itu adalah perbuatan-perbuatan yang diciptakan beliau dan tujuannya adalah ibadah. Yang tidak termasuk ibadah berarti bukan sunnah dalam pengertian istilah. Ya. Jadi yang dipilih tadi ini sifat, tabiat, kecenderungan, kesenangan, selera dan cara makan, minum, pakaian, tidur dan seterusnya ini tidak termasuk sunnah. Tidak termasuk sunnah dalam pengertian istilah yang sudah paham. Ya. Nanti akan lebih jelas lagi kalau kita lihat dalam beberapa contoh. Kita lanjutkan penjelasan Al-Qurtubi. Di antara contohnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada beberapa kesempatan melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nabi sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Setelah itu beliau berbaring dengan memiringkan tubuhnya ke samping kanan. Setelah sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, Nabi tidur atau berbaring tiduran, tiduran. Berbaring memiringkan tubuhnya ke samping kanan. Nah dari sini ada sebagian ulama di antaranya Imam Ibnu Hazm kalangan madzhab Syafi'i yang menyebutkan bahwa setelah melakukan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh kita disunnahkan bahasa beliau harus berbaring ini di sisi kanan. Jadi setelah salat sunnah qabliyah maksudnya salat qabliyah subuh ya itu Rasulullah SAW berbaring dengan memiringkan tubuhnya ke samping kanan. Nah, pertanyaannya, berbaring setelah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu apakah sunnah atau bukan? Ya, sunnah atau bukan? Sebagai ulama kalangan madzhab Maliki memahami itu sunnah, karena madzhab Maliki ini sesuai dengan nama madzhab. Berapa banyak zahir dari nas tekstualitas sesuai dengan teks itu difahami sebagai sunnah. Nah, padahal Aisyah radhiyallahu taala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring seperti itu bukan untuk mencontohkan perbuatan sunnah namun semata-mata karena beliau lelah setelah sepanjang malam beribadah sehingga beliau perlu istirahat sebentar. Sebagai manusia biasa nanti pada makan teh. Sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW juga merasakan lelah. Perlu istirahat. Nah, di sini ya.
kalau umpamanya ada yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunah qabliyah kemudian setelah itu berbaring dengan memberikan foto sebelah kanan. Cuma kalau tidak ada yang melakukannya, jangan disebut. Jangan disebut. Kenapa yang tidak berbaring? Ya, kenapa tidak berbaring? Dia salahkan kemudian apa? Kalau Anda tidak berbaring, maka Anda telah menyalahi sunnah. Kalau tidak, kalau menyalahi sunnah itu berarti bid'ah. Jadi orang yang tidak berbaring setelah salat sunnah subuh, qobliyah subuh, maka dia termasuk ahli bid'ah. Nah ini pentingnya bid'ah. Pentingnya apa? Memahami perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ya. Kita lihat lagi. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diperhatikan. Apakah yang beliau lakukan itu dibutuhkan sebagai perbuatan ibadah atau bukan? Di sini banyak terjadi kesimpangsiuran dan kesalahpahaman. Misalnya, seperti yang terjadi dalam masalah tata cara makan. Sebagian berpendapat bahwa makan dengan sendok dan garpu atau di meja makan adalah perbuatan bid'ah. Karena tadi tidak makan sendok. Tadi tidak makan garpu. Enggak, makan di meja makan. Karena ini masalah. Karena masalah ini adalah bagian dari kebiasaan sehari-hari yang berbeda-beda tentunya antara satu daerah dengan yang lain, antara satu zaman dan zaman lain. Jadi tata cara makan itu termasuk sunnah. Nabi SAW makan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh lingkungan beliau. Budaya terutama yang sesuai dengan sifat Rasulullah. Sifatnya apa? Tawadhu. Ya. Apalagi mudah memberikan kemudahan. Tawadhu. Namun demikian, makan dengan menggunakan meja makan atau menggunakan sendok makan itu bukanlah sesuatu yang tidak. Lain halnya dengan sebagian sisi dari tata cara makan. Umpamanya makan dengan tangan kanan. Bukan tradisi, bukan sunnah jahiliyah, atau sunnah jahiliyah. Kita paham, ya. Nah ini penjelasan Dr. Bapak dan Ibu, Bapak Allah, Bapak Allah, Bapak Allah, selanjutnya ijtihad Rasulullah. Ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya strategi perang. Khabab bin Munzir yang mengusulkan agar Rasulullah SAW memindahkan markas atau pusat komando dalam perang Uhud yang beliau miliki karena tidak strategis dalam ilmu peperangan menurut pandangan Khabab bin Munzir. Pilihan Rasulullah SAW terhadap pusat komando perang dalam perang Uhud bukan berdasarkan wahyu, tetapi pendapat beliau, belaka yang juga seorang manusia, sehingga dianggap kurang tepat oleh Bapak Pemimpin yang mengenai strategi perang. Rasulullah SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai pemimpin daulah pada pemerintahan, juga sebagai seorang komandan perang. Lalu beliau beristihad memiliki empat atau
Papa Benedictus berani mengusulkan supaya pusat komando dipindahkan ke tempat lain. Pertanyaannya mengapa Papa Benedictus berani mengusulkan atau berani usul? Karena Papa Benedictus sebagai salah sahabat tentu perbuatan Rasulullah bisa membedakan mana perbuatan Nabi yang berdasarkan kepada waktu dan mana yang itu adalah istihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia. Kalau tidak itu sahabat yang mungkin tidak berani usul. Contoh dalam perbuatan ibadah, apa ada sahabat yang berani usul? Umpamanya bagaimana Nabi kalau sholat maghrib dengan jamaah dua rakaat saja? Bagaimana kalau puasa bulan Ramadan jangan setengah bulan saja, atau kita tambahi dua bulan sekalian, tidak apa-apa kami buat aja kok. Nah, para sahabat itu sekali perbuatan Rasulullah SAW. Dalam hal ini, utamanya sahabat apa penulisnya berani mengusulkan supaya bulan Ramadan dipindahkan ke tempat lain yang lebih sempat. Yang lain adalah mengawinkan pohon kurma. Dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Ya, lalu dia bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Jadi kalau usah dikawinkan kurma, ya, karena nanti kau usah saja. Kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan tidak baik, telah tidak dikawinkan. Karena para sahabat ini tentu ketika Rasulullah mengatakan begitu langsung beliau mempertanyakan. Nah, hingga suatu saat Nabi lewat lagi, ya, dan bertanya, ada apa dengan kurma-kurma kalian? Kenapa sih layu seperti ini, tidak baik seperti ini? Engkau telah mengatakan hal ini dan hal itu. Engkau mengatakan kau sudah tahu dengan saja. Nanti tetap saja pohon-pohon dengan baik. Nah, setelah itu apa kata Nabi? Antum a'lamu bi-dzalik. Kalian lebih paham tentang dosa dunia kalian. Ini juga istihad. Istihad Rasulullah SAW sebagai manusia. Apa yang dikatakan Nabi itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ini menyangkut masalah kesukaan, selera. Disebutkan bahwa Rasulullah menyukai makanan yang manis seperti madu, halwa. Manisan terbuat dari durian, minyak zaitun dan sirup serta jus. Ini kesukaan Nabi. Ia juga Rasulullah suka makan daging. Ya. Yang paling disukainya adalah daging bagian depan. Bagian depan daging domba, terutama paha kaki bagian depannya. Nabi menyukai paha kaki. Ya. Dan itu bagian depan. Nabi tidak suka jeroan dan menolak meskipun tidak melarang orang lain memakannya. Ini daging. Kemudian tentang sayuran, di antara sayuran yang disukainya adalah labu dan ketimun. Beliau tidak suka makan bawang, bawang putih, bawang urai, dan makan apa saja menimbulkan bau buruk. Karena Rasulullah harus berbicara dengan malaikat dan dia tidak ingin mengganggu kenyamanan orang lain dalam. Rasulullah suka makan daging. Apa yang disukai? Domba, daging domba, terutama kaki.
pertanyaannya. Kalau umpamanya kita tidak suka makan daging, tidak suka makan labu. Nih, makan kesenangan labu. Labu itu malum tuh. Walau sebelah buruk, walau ya labu. Siapa nak ada walau? Walau terus. Diwalui. Itu yang panjang apa betul? Oh, timun. Timun itu. Yang tidak suka makan timun. Bid'ah. Ini pun ada barat. Makan semangka, ada selera. Sebagai manusia biasa, Rasulullah punya kesenangan, kecenderungan selera yang umumnya dimiliki oleh manusia. Nah, baik, pada minggu apa contoh sunnah ini? Jangan kita salahkan orang yang tidak suka makan daging. Kalau kita ingin kambing. Baik. Nah, kemudian memelihara kuda dan bercelak. Nabi katakan peliharalah kuda hitam yang di dahinya ada titik berwarna putih. Peliharalah kuda hitam. Kuda hitam itu di dahinya ada titik yang berwarna putih. Nah, sekarang orang yang tidak memelihara kuda yang berwarna hitam, apakah sebenarnya kuda? Kudanya kemerah-merahan. Kedua, sebaik-baiknya kalian gunakan untuk bercelak adalah sisir. Makanlah bercelak karena dia menjadikan mata. Nah, siapa di antara kita yang bercelak? Ada? Apakah orang yang tidak bercelak akan disebut ahli bid'ah? Ini komentar Sultan Masyarakat. Dan beliau kedua pilihan di atas merupakan menurut para ulama tidak bernilai tasbih, tidak memiliki nilai tasbih, meski terekam dalam hadis Rasulullah SAW. Sebab hal-hal tersebut tidak berkaitan dengan ajaran agama, tetapi berkaitan dengan pengalaman beliau untuk masalah keduniaan saja. Tidak ada nilai tasbih. Silakan kalau kita mau beliau karena kita mengidolakan. Salah satu tanda kita kepada seorang tamu cara pakaian, cara makanan, mulai dirinya bersilakan. Tetapi apabila sedang, apabila ada orang atau teman seorang tidak menghargainya, jangan kita sebut sebagai orang yang tidak senang atau apa sahaja. Apalagi waktu yang berakhir ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh ya. Ini mencontoh dan mempraktekkan semua perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dari pribadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bin Khattab. Pada usia 13 tahun,
Dia ingin menyertainya, menyertai ayahnya dalam perang Badar, lalu masuk ke malamnya sama sendiri. Sudah diizinkan untuk perang Badar. Perang pertama yang diikutinya adalah perang Khandaq, perang Parit. Ikut berperang bersama Ja'far Abu Thalib dalam perang Mu'tah, Mu'tah dan turut pula dalam penggerasan kota Mekah, waktu Mekah. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, dia ikut dalam perang Yarmuk dan dalam menaklukkan Mesir serta daerah lainnya di Afrika. Khalifah Utsman bin Affan pernah menawari Umar untuk menjabat sebagai hakim, tetapi dia tidak mau menerima, menolak. Mengambil seorang kesanat, cukup. Setelah Utsman terbunuh, sebagian kaum muslimin pernah berupaya membaiatnya untuk menjadi khalifah. Kembali Ibnu Umar menolaknya. Tampaknya beliau sangat menghindari apa yang disebut dengan jabatan. Ini diangkat menjadi tidak mau. Diangkat menjadi khalifah juga tidak mau. Beliau tidak ikut campur dalam pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini masalah persisian antara persahabatan. Ibnu Umar tidak turut ikut dalam hal ini. Kemudian Ibnu Umar dan riwayatkan hadis. Ibnu Umar adalah seorang yang meriwayatkan hadis terbanyak setelah Abu Hurairah, yaitu sebanyak 2630 hadis. Karena dia selalu mengikuti ke mana Rasulullah pergi. Jadi salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2630 ini ada pendapat dalam fase lama dalam selain ini salah satu sesi. Mari kita lihat ini. Nah, itu benar. 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Hurairah. Lima ribu 374 hadis. Yang kedua Abu Thalib bin Umar. 2630. Abu Hurairah ini tidak lama bergaul dengan Nabi, karena beliau termasuk sahabat yang belakang atas Islam. Tapi beliau senantiasa munazah mengikuti Rasulullah kemana pun beliau. Yang ketiga Anas bin Malik. Belasan tahun ikut Nabi, pembantu Rasulullah mulai kecil sampai Nabi meninggal dunia. Juga banyak, 2286. Aisyah istri Nabi. Dalam versi ini masih kalah dengan sahabat yang lain. Kemudian Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri dan Umar bin Khattab. Ini catatan dari bisa dilihat dalam Wikipedia. Bagaimana kita ambil biografi dari Abdul Mahfud Umar. Kembali ke atas. Bahkan Aisyah istri Rasulullah pernah mengikutinya dan berkata, tak seorang pun mengikuti jejak langkah.